Hai Sobat YouTube, saat ini Sobat sedang menyaksikan video dari Maxware Channel. Dan kali ini tutorialnya adalah tentang bagaimana cara melihat apakah Windows 7 kita ini asli atau bukan gitu. Ini bisa Sobat lakukan ketika Sobat ingin membeli komputer ataupun laptop, ataupun Sobat habis install ulang gitu. Dan di sini Sobat ingin melihat apakah Windows 7-nya ini ori atau bukan gitu. Nah, kita di sini akan langsung saja mulai di sini. Untuk melihat keaslian Windows 7 di komputer kita ada dua cara. Yang pertama, kita buka dulu Activate Windows. Cara yang paling mudah, kita klik Start terlebih dahulu seperti ini. Selanjutnya kita ketik di keyboard Activate Windows. Seperti ini. Dan dia pilihannya ada yang paling atas di sini. Perhatikan Activate Windows. Kita buka. Nah, kemudian di sini muncul tab Windows Activation di sini. Dan bisa dilihat di sini jika Windows 7-nya ori, di sini ada tulisan genuine seperti ini. Ini berarti Windows-nya sudah full ataupun asli gitu. Itu untuk cara yang pertama. Cara yang kedua, kita dapat melihatnya melalui My Computer. Jadi pertama kita klik Start. Selanjutnya pada pilihan komputer di sini, kita klik kanan di sini. Dan setelah itu kita pilih Properties atau kita buka Properties-nya. Nah, untuk di sini pun sama. Di sini dia ada tulisan genuine-nya dan juga di sini Windows-nya sudah diaktifkan dan ini adalah serial number-nya di sini. Jadi misalkan software Sobat itu belum asli ataupun masih belum aktif, dia nggak ada keterangan dari produk ID-nya seperti ini ataupun belum diaktifkan gitu. Dia masih harus membeli serial number terlebih dahulu gitu. Ya, mungkin hanya itu saja yang dapat saya bagikan. Terima kasih sudah menonton, sekian dan sampai jumpa.